dengan kegiatan sibuknya apa, terus yes. mengisi ke hari-hari seperti ya, apa? Alhamdulillah kesibukannya masih seperti biasa, bikin cover-cover untuk YouTube channel aku dan Ars Official. Mungkin Bang, pasca bebas gitu dari penjara gitu kan, mungkin jadi ada perubahan seperti apa sih Bang Teh? Jadi lebih sayang sama dia. Alhamdulillah sih perubahannya kalau menurut aku dari segi seorang istri ya, memang sih dari dulu memang udah menjadi suami yang baik. Cuman setelah keluar dari kemarin pesantren itu, alhamdulillah lebih baik lagi. Itu yang memang aku harapkan dan memang selalu aku minta sama Allah, suami aku yang sekarang gitu. Walaupun baru keluar dari pesantren, tapi kita alhamdulillah bersyukur sama Allah karena kita menjadi bagian yang memang dipilih sama Allah mendapatkan ujian ini. Apa sih list yang didapat saat itu? Apa yang kamu dapat setelah? Apa sih? Oh, setelah itu pengalamannya banyak sih. Jadi yang pasti lebih banyak bersyukur, lebih banyak. Ya, itu penting. Lebih banyak bercermin, introspeksi ya udah. Mungkin pengalaman ketika di pesantren. Kan tahu nih seorang Ali itu tuh seorang public figure gitu, mungkin teman-teman di pesantren seperti apa? Banyak support mereka di sana, beri dukungan, mudah-mudahan Bang Aris jangan masuk lagi kali ya. Iya. Ya mudah-mudahan, kemarin juga aku kan masuk karena dijebak juga kan, jadi ya emang harus udah jalannya, kalau nggak begitu aku nggak banyak bercermin istilahnya pesantren, jadi udah ambil sisi positifnya. Kayak ada batasan-batasan untuk itu nggak buat Mas Aris? Kalau batasan sih belum, batasan sih nggak ada. Cuman aku lebih untuk mengingatkan dia kembali gitu. Kalau apa-apa harus harus lebih apa selektif. Ya, lebih selektif aja. Karena kan memang kemarin kan itu kan karena temen ya. Jadi kita nggak ada yang tahu rambut boleh sama hitam, tapi hati kita nggak ada yang tahu. Makanya aku harus mengingatkan dia mana yang benar menjadi teman, apa memang yang benar-benar apa yang memang pura-pura gitu. Itu aja sih yang selalu aku ingatkan sama suami aku. Mas Aris akan ini lagi, mungkin ada lagu baru nanti. Lagu baru tadi udah dinyanyiin satu. Nggak banyak sih, ya adalah buat stok nanti. Sekarang kan saya lagi buat cover-cover lagu-lagu yang udah ada dulu, bukan berarti saya nggak punya lagu. Ya nanti urusan coffee rack apa bisa dibicarakan lah nanti kan. Yang penting berkarya aja dulu. Kenapa milih untuk cover-cover dulu Mas Aris? Gak langsung meluncurkan single baru? Karena biar ada ceritanya. Kebetulan aku juga orangnya suka cover-cover ya. Dan ini hobi juga. Saya suka cover-cover. Mudah-mudahan dari hobi cover ini bisa mengobati rasa kangen teman-teman dan juga bisa dapatkan hasil. Kemarin sama di dalam itu punya banyak tetap lagu nggak sih, kan biasanya kalau misalnya di dalam kan lebih kreatif nulis-nulis itu. Ada beberapa lagu yang saya jual, saya juga jual lagu gitu karena bang biaya hidup di sana ya gitu ya, maksudnya agak nguras dompet juga jadi saya jual beberapa juta satu lagu lah sama teman-teman. Saya jual kurang lebih 4 juta lagi. Buat biaya hidup aja. Yang buat sendiri nanti untuk karya sendiri? Yang buat sendiri udah saya pisahin. Yang buat dijual yang ini, yang buat karya saya udah saya pisahin. Jadi total sama di dalam berapa lagu? Total satu album lah. Waduh. Iya, alhamdulillah. Tentang apa lagunya yang diambil? Takut diambil orang nih. Tentang bercerita aja sih. Rasa kangen atau gitu. Ya kita doanya semuanya ya, kita doanya.